demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya persalinan, Pak Sutri di Kota Jambi nekat mencuri sepeda motor. Waduh, kacau. Bukan kayak gini caranya, Bang. Kayak mana informasinya? Nih dia, pantauan Bang Jack. Dery Aldino, 28 tahun, warga Palima, Kota Jambi, terpaksa mengajak istrinya Yuli yang tengah mengandung 9 bulan untuk mencuri sepeda motor di Jalan Raden Wijaya, RT 35 Tehok, Jambi Selatan. Aksi pelaku tersebut dilakukan karena terhimpit kebutuhan ekonomi, terlebih sang istri yang akan melakukan persalinan. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri mengatakan, saat beraksi pelaku mengajak sang istri untuk berpura-pura mendekat dan duduk ke sepeda motor korban. Setelah memantau situasi, pelaku kemudian mengarahkan sang istri untuk mengemudikan sepeda motor korban. Ia berperan untuk mendorong motor korban dengan kaki. Motif ekonomi menjadi alasan pelaku nekat mencuri sepeda motor dan aksi tersebut merupakan aksi pertama pelaku. Saat ini sepasang suami istri tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku Dery saat ini dilakukan penahanan, sementara istrinya tidak dilakukan penahanan demi kemanusiaan karena tengah hamil 9 bulan. Saat ini pelaku Dery beserta barang bukti sepeda motor telah diamankan di Mapolsek Jambi Selatan. Rekan-rekan, untuk modus pelaku yaitu dia mencari sasaran motor yang tidak dalam keadaan setang terkunci, yaitu melakukannya dengan pura-pura mendorong bersama istrinya. Dilakukan di daerah Kebun Kopi, wilayah Jambi Selatan. Okay. Ya, istrinya mengandung sudah 9 bulan 3 hari ya. Oke. Okay. Hamil besar. Oke, okay. Dalam posisi ini apakah istri tetap kita sebagai tersangka, Pak? Ya, memang istrinya tetap kita lakukan penyidikan, tetap sebagai tersangka, namun tidak kita lakukan penahanan mengingat beliau dari masih dalam keadaan hamil. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.